Gapo jadi kau kurang sikit lagi nanti tengok dengan sebab tangis manusia duk buat rusak di atas muka bumi, maka redukan iaitu nya musim hujan, musim panah ya tak tentu dah. Kadang-kadang piye panah hujan banjir boh besar piye hujan jadi kemarau dan sebagainya. Lepas tu kita boleh tengok lah ni sekarang-sekarang lah ni boleh kata ke seluruh dunia jadilah jadi lagu tu belakang. Kekurangan lagi iaitunya manusia buat di atas muka bumi ni iaitunya buat maksiat. Lepas tu tidak beki keadaan manusia tu sendiri dan keadaan dunia. Sungguh katanya dunia ni ia makin hari makin tua, makin dekat dengan kiamat. Gepo bumi, gotu, goni-goni-goni yang berlaku tanda katanya ini adalah tuanya dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita unuh 2-3 ayat, iaitunya ayat yang ke-41 dan 42 di dalam surah Ar-Rum. Allah Ta'ala firman, ini sekadar terjemuh ni, baca terjemuh ayat. Ayat 41 yang Allah Ta'ala firmannya, telah timbul berbagai-bagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertobat. Jadi jelas ayat ni kita baca dah dengan dah dah. Allah Ta'ala firman hubungi dengan kerusakan yang dibuat oleh tangan manusia. Banyak kerusakan sama ada di darat dan di laut yang manusia tu buat sudah pun makruf, sudah pun terkena ataupun tahu belaka bahawa perbuatan kejahatan manusia ni adalah fasad di atas muka bumi dengan bunuhnya mula-mula sekali iaitu pembunuhan anak Adam alaihi salam dan sampaikah hari kiamat adanya pembunuhan kerusakan gotu-goni yang manusia buat. Adapun kerusakan di laut iaitunya manusia duk buat ketika duduk di atas kapal ni zaman dahulu. Cuba kita gambar Allah Ta'ala royaknya kerusakan yang berlaku. Apakah apatah lagi di zaman-zaman sekarang ni? Kapal besar-besar muat orang 2-3 ribu. Gi benua tu, negeri tu dan negeri ni sebagainya. Semua banyak kenyo maksiat yang berlaku di atas kapal yang manusia duk buat. Nah. Allah Ta'ala buat macam ni ni adalah apa? Kadang-kadang rusaknya naik atas kepala manusia itu sendiri. Kurangnya tanime, maknanya buah-buah kayu, pohon-pohon gapo jadi kau kurang sikit lagi nanti tengok dengan sebab tangan manusia duk buat rusak di atas muka bumi, maka redukan iaitu nya musim hujan, musim panah ya tak tentu dah. Kadang-kadang piye panah hujan banjir boh besar piye hujan jadi kemarau dan sebagainya. Lepas tu kita boleh tengok lah ni sekarang-sekarang lah ni boleh kata ke seluruh dunia jadilah jadi lagu tu belakang. Kekurangan lagi iaitunya manusia buat di atas muka bumi ni iaitunya buat maksiat. Lepas tu tidak beki keadaan manusia tu sendiri dan keadaan dunia.
Sungguh katanya dunia ni ia makin hari makin tua, makin dekat dengan kiamat. Gepo bombing, gotu, goni yang berlaku, tanda katanya ini adalah tuanya dunia. Allah gaya. Bukan. Satu hadis ada di dalam Sunan Abu Daud. Nabi SAW bersabda, "Lahadun yuqamu fil ardi ahabbu ila ahliha min an yumtaru 40 sabahan." Dia manusia duk buat rusak di atas muka bumi, buat gotu, buat gani, terutamanya bunuh, zina, curi dan buat jarimah. Acayakam yang manusia duk buat, Nabi ayat katanya satu hukum yang dijalankan di atas muka bumi lebih baiknya kepada ahli bumi daripada turunnya hujan 40 hari. Kalau dengar lagu ni bahasa penamu, tak faham. Ujian-ujian ni Allah Taala bui rezeki kepada kita. Nah, untuk basuh bumi, pohon kayu boleh tumbuh, orang boleh segam, natal boleh segar dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya tak jalan hukum Allah Ta'ala di atas muka bumi, gapo yang akan berlaku? Allah Ta'ala akan buat turun balanya, ujian tak turun. Ha. Rusak banyak di atas muka bumi. Sebab tu satu satu hukum yang dijalan di atas muka bumi. Sama ada hukum gapo? Bunuh balah, kerak tangi orang curi, dan banyak perkara lagi. Nabi ayat katanya sekali yang dihukum manusia buat kerosakan di atas muka bumi, maka orang tu dia kena terima hukumnya lebih baik daripada hujan 40 hari. Masya-Allah. Ni nak menunjuk katanya nak jalan hukum Allah terhadap orang-orang yang duk buat maksiat di atas muka bumi ni adalah sangat dikehendaki. Tapi dengan sebab apa? Tak ada manusia zaman-zaman lalu nak jalan hukum Allah Ta'ala. Rusak pun jadi banyak. Bunuh orang, corruption, masuk got sebetar. Sehingga orang pakat-pakat sebut lah ni. Got tu adalah bagi orang miskin. Orang kaya dia tak masuk got. Dia kena igat sebetar. Wak, samnuan kadi sudah siap, dia duduk rumah dia. Dia pergi tong tiong. Dia pergi jalan situ sini, walaupun dia tu sendiri kena duduk dalam gok. Tapi dok dengan sebab apa? Sebab dia kaya, dia orang kena mo'e dan sebagainya. Ha, gitulah. Lepas tu ke panha tak habis. Tak habis semua. Sebab tak jalan hukum Allah di atas muka bumi. Bunuh orang, cerak-cerak. Tapi tak ada kena hukum. Turut hukum Islam, orang tu kena bunuh balah. Dia buat kepada orang macam mana, maka macam itulah dia kena hukum. Masya Allah. Banyak tak? Soal lagi. Ni banyak yang Ibn Kathir bubuh di dalam tafsir dia. Saya baca, ambil pilih-pilih. Soal lagi. Nabi SAW. Wayak tak? Al-fajiru iza mata tastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Ni sekerat daripada hadis yang Nabi ayat katanya orang jahat, orang karut, orang buat kerosakan di atas muka bumi, apabila dia mati, maka hamba-hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi boleh berehat. Tanuh pasir boleh berehat, pokok kayu dan natem-natem boleh berehat. Dengar lagu ni tak faham tak? Apa namalah yang Nabi royak. Cerita hadis ni iaitu nya Nabi tengok orang duk usung mayat. Saya biasa royak acak kali ni. Orang usung mayat gi ke kubur. Nabi jalan dengan sahabat dia, Nabi tunjuk kepada mayat. Yastarihu, okay. Nabi royak katanya mustarihun wa mustarahun minhu. Orang ni boleh jadi dia akan berehat ataupun benda lain boleh berehat daripada dia. Sahabat Nabi pun tak faham. Nabi apa nama? Nabi royak
คนนี้จะได้พักผ่อนและสรรพสิ่งอื่นจะได้พักผ่อนจากเขาซอฮาบะนบีตะแปตานโยนบีนบีมักซุกะปอนบีก็ยะกะตะนะอัลอับดุลมุอ์มินยัสตารีฮุมินนศบิดดุนยาวะอะซาฮาอิลาเราะห์มะติลลาห์ออกะมุอ์มินออกะยะบุอะกะบายกะกะบาจิกะออกะยะบะรซิฮดาลฮิดุกดิยอบิลาดิยอมาติDia boleh berehat daripada penat, lelah, letih, tak rok. Duk wa amal, duk wa khijau, apa ni, hak baik-baik. Dia pergi kepada rahmat Allah Ta'ala. Duduk dalam kubur, berehat. Tak ada kena wak gapa dah. Semaya-semaya tak ada dah dalam kubur. Subuh-subuh tak ada kena bangun dah. Sebab apa? Sebab dia letih, penat, lelah, tak rok banyak dah. Semasa hidup dia, ketika dia duduk di atas muka dunia. Tapi Al-Abdul Fajir, ni, masuk di dalam hadis hadis baca ni. Al-Fajir, iaitu orang yang buat banyaknya maksiat, banyak kerosakan. Nabi ayat katanya, apabila orang ni mati, yastarihu minhul ibad. Orang ramai boleh berehat, boleh berhenti lah daripada duk kecek kira, ya aku nak igat orang ni lagu mana ni? Aku nak kamcat orang ni lagu mana? Sebab apa? Sebab orang jahat mati lah. Berhenti lah. Tak ada kena duk mikir banyak lah. Orang jahat mati lah. Wal-bilad. Apa arti al-bilad? Iaitu negeri, tanah, bombing ni. Pasir-pasir berhenti daripada duk laknat orang jahat. Hak duk ada atas muka bombing. Bila orang jahat mati, senyap pasir. Tak ada kena laknat lah. Tak ada kena duk laknat orang kafir, orang apa? Orang jahat, orang kayu. Wa-syajar. Al-syajar artinya pokok-pokok kayu. Pokok kayu pun boleh gereti juga daripada duk laknat. Kata huduh. Wadawab dan natem-nate. Yang semua tu kita tak faham belaka katanya. Dia duk laknat macam mana. Apabila orang jahat mati, maka benda tu boleh gereti senyap belaka. Ini mau jahat lain pula. Gitulah. Atas muka bumi. Inilah Allah Ta'ala. Royak soso di dalam ayatnya adalah nak jadi manusia tu insaf. Manusia tu berhenti daripada buat kerosakan. Okay. Tapi tak ada kena duit car ni, benda hak kena selalu dah. Atas dunia ni tak usah royak katanya khomolek. Atas dunia tak ada kena royak, tak ada kena syarah. Royak katanya oh dunia khomolek weh. Orang kau berime, kau kuat ime. Nabi sendiri royak 1400 tahun lepas dah. Banyaknya maksiat. Banyaknya bunuh. Banyaknya rusak. Banyaknya benda-benda hak berlaku, hak kita mai kad kit. Ia akan berlaku, 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 berlaku. Lepas tu amalan pula kau kurang, wa yaqillul amal. Nabi royak katanya kau sikit amalan. Amal-amal soleh yang manusia buat, kau serung, kau sikit, kau serung, kau tawa, kau tak pakai gawah. Nah tu. Orang-orang hidup pun lagu tu. Orang-orang soleh mati. Orang-orang baik kau tak ada atas muka bumi. Orang buat maksiat dipandai mulia. Orang baik, orang berjuruh dipandai hina. Jadi balik-balik akor tu. Ne jadi sembilan, sembilan jadi ne. Itulah wah-wah orang tua yang katanya ujian naik langit. Ujian naik langit artinya balik cacuk habis lah. Gotu, goni, dan sebagainya. Itulah keadaan dunia yang berlaku sejak daripada zaman-zaman dahulu sampai ke hari kiamat sehingga akhir sekali tak ada orang lah nak sebut perkataan Allah. Tak ada lah manusia sebut atas muka bumi. Itulah sampai masanya Allah Ta'ala nak lipat lah dalam bumi. Nak peracur lah. Tak ada pedah lah. Siapa kau orang nak sebut astaghfirullah pun tak pandai. Lah ni tak apa lagi. Kita duduk tengok banyak lagi. Orang duduk tentu lah. Duduk. Apa? Pakak ngaji, pakak usaha. Tu pun kalau kita tengok. Setengah-setengah tempat. Setengah-setengah negeri. Masya Allah. Kau kurang. Allah. Kurang di segi kebaikan tu. Lepas tu timur banyaknya. Orang hati ke apa? Nabi ayat di dalam hadis, qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka adalah hati syaitan. Pas cuba kita gambar.
orang hati syaitan, walaupun tua tubuh manusia, tapi dia hati syaitan. Jalan tu, otak syaitan, mikir syaitan, masa syaitan. Ha, itulah keadaan yang kita akan tengok sikit-sikit lagi. Kos hari kau teruk, kos hari kau teruk. Disebabkan tangi manusia. Ni, nah, saya undur 2-3 ayat. Ni, ayat ada baca saat ni. Zahar al-fasadu fil barri wal bah bima kasabat aidin nas. Iaitunya, untuk apa, ayat 41. Walaupun kita pergi dah sampai ayat 48-49 dah. Untuk jadikan sebagai satu peringatan kepada kita, mudah-mudahan insyaAllah Allah tambahkan lagi hidayah kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita dibaca. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.